itu mohon izin mencopot masker dulu. Kenalkan, nama saya Yusri Lisa Lenda. Sini saya akan mempraktekan caranya cupping kopi. Pertama-tama kita timbang kopi dulu. Dengan gramasi 8,5 gram. Setelah itu kita trigger dengan green size medium. Setelah di grinder, lalu kita seduh dengan metode bubuk dengan air. Suhu air yang digunakan untuk cupping adalah 93 sampai 96. Di sini saya menggunakan suhu 95. Untuk berat air yang digunakan, volume air yang digunakan adalah 150 ml. Lalu kita tunggu sampai 4 menit. Ditunggu sampai 4 menit, fungsinya adalah untuk menurunkan suhu air yang ada di kopi, sehingga kita ketika menikmati kopi, lidah kita terasa tidak terbakar. Ini enggak di sela-sela menunggu waktu sampai 4 menit, kita bisa menggunakan waktunya dengan mengambil ampas kopi dengan sendok cupping. Sekalian dengan mencium aroma kopinya. Lalu kita cium aroma kopinya.
setelah mencium aroma kopi, kita langsung bisa mencicipinya untuk melihat flavor. Kopi ini memiliki flavor yang tidak terlalu nampak. Karena kopi ini tidak memiliki flavor yang terlalu nampak, maka kita bisa memberi nilai 6. Setelah kita melihat flavornya, kita bisa mencicipinya untuk melihat aftertaste-nya. Untuk after test-nya kita bisa memberi nilai 6,5. Setelah itu kita mencicipi lagi untuk melihat acidity-nya. Dan acidity dari kopi ini tampak tidak terlalu menonjol, maka kita bisa memberi nilai 6,5. Setelah itu kita mencicipi lagi untuk melihat body dari kopi ini. Bodi kopi ini lumayan tebel, lumayan bertahan lama, maka kita bisa memberi nilai 7. Setelah itu kita mencicipi untuk mencari balance-nya. Kopi ini lumayan balance, bahkan ya lumayan balance antara acidity, sweet, sama bitternya juga lumayan balance, maka kita bisa memberi nilai 7,75. Setelah itu kita cari sweetness-nya. Ini memiliki rasa hampir seperti gula aren, atau mungkin dalam flavor wheel bisa dikategorikan dengan sugar. Untuk yang terakhir, secara keseluruhan kopi ini enak. Kopi ini walaupun sedikit watery menurut saya, tapi overall kopi ini balance, maka kita bisa memberi nilai di overall 7,25. Setelah itu total dari nilai keseluruhan mulai dari awal hingga akhir adalah 62,5. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.